sempat menarik naik ke mati saya itu peserta sekolah itu yang disiapkan. Wih, siap. Berarti nanti mau bawa lagu ke kemarin tayang 18 jam yang lalu, viewersnya udah 200.000. Itu yang di Pak Anang. Ini kalau nonton, ini nonton ini 20 menit. Jangan ditonton semua, antar durasinya full. Tiga aja dia. Ini yang penting sampai Anang. Hah? Oh ya, grupnya Pak Anang. Iya, ini yang syuting grupnya Anang. Jadi Pak Putra lagi nge-reaction dirinya sendiri. Kemarin deh abis diundang sama Anang. Pak Anang nanti intronya. Nah, jadi Pak Putra lagi nonton dirinya sendiri di sini. Pak Putra tadi udah mandi juga. Kita udah ketemuan sama Pak Putra karena Pak Putra itu kemarin tinggal sama saya itu sekitar 4 hari. 4 hari tinggal sama saya. Terus habis itu ketemuan di pertama kali kita ketemu. Jadi Pak Putra kemarin 4 hari di rumah saya. Akhirnya Pak Putra bilang negosiasi sama saya kalau dia tuh mau keluar, tapi nanti kalau janji kita akan ketemuan. Dan alhamdulillah kita udah dua kali ketemuan dan janjinya itu ditepati dan selalu on time. Keren banget Pak Putra. Terus kelanjutannya gimana untuk Pak Putra nih, kita masih nunggu kabar dari Bang Rian dan dari Mas Anang juga kelanjutannya seperti apa. Tapi untuk sementara ini mungkin kita janjian-janjian dulu ke Pak Putra, karena Pak Putra lebih milih hidupnya di jalan, lebih milih berkelana di jalan yang gak tahu arah kemana. Tapi kalau dia udah ada janji, misalnya janji hari Senin jam 10 di sini, dia selalu tepati. Dan salutnya kemarin Pak Putra tuh mau berangkat ke Palembang. Nah, sedikit cerita nih, Pak Putra ini dulu sini tuh biar Pak Putra apa namanya nggak tabrakan ini. Nah, sedikit cerita, Pak Putra ini ternyata suka ikut-ikut orang gitu loh, suka ikut-ikut orang di jalan. Jadi misalnya Pak Putra nih duduk nih di jalan, terus ada orang nanya jalan, dia ikut gitu. Jadi intinya kayak guide lah atau connect gitulah. Jadi sampingan-sampingan gitu. Nah, terus kemarin pada saat kita mau ketemuan pertama, dia mau ke Palembang, akhirnya dia ada janji sama saya nih, sama kita. Dan dia nempatin janjinya, saya gak jadi ke Palembang. Akhirnya dia naik, turun di tol Serang, dia naik bus dari Serang ke Tangerang. Salut banget, itu pasti itu contoh juga, kalau janji itu memang harus dipati gitu. Terus, kebetulan kemarin kan masih pegang uang kan, dari Serang berangkat ke Tangerang itu naik bus gitu teman-teman. Oke, tadi Pak Putra sudah lihat videonya dari channelnya The Hermansyah Asik Anam. Gimana Pak Putra? Menurut Pak Putra dengan melihat video itu, tanggapan Pak Putra? Tanggapannya bagus, Mas Anam. Cuman lebih menarik naik kalau nanti saya itu peserta sekolah itu yang disiapkan. Wih, siap. Berarti nanti mau bawa lagu ke sana ya? Ya udah, sekarang lagi mencari liriknya dulu. Oke, siap. Berarti nanti kalau udah siap lagu semuanya, baru nanti kesana lagi. Ya, jadi sebenarnya kalau kita. Siap. Insya Allah ada jalan.
Tapi cita-cita Pak Putra ini mau jadi apa sih sebenarnya? Rasanya itu tentunya makeover. Apa? Makeover. Apa itu? Makeover itu cita-cita. Enggak, cita-citanya bukan hobi. Kalau masih berangkat dari rumah, cita-cita belajar. Oke. Tapi dalam perjalanan itu harus dikarya-karya. Karya-karya, ya. Oke, bang. Jadi pada intinya cita-cita Pak Putra dan hobi Pak Putra itu menjelajah, melalang buana. Oke. Selasa di hari Minggu di tanggal 3. Minggu besok ya. Jadi tapi saya nggak masalah. Jadi gini, kalau misalnya nanti Pak Putra ada keluar kota nih, ada ajakan sama orang keluar kota, nggak apa-apa, berangkat aja. Kita nggak tahu kan Pak Putra ini pulang kapan kan. Misalnya Pak Putra belum pulang hari Minggu, gitu. Bang Adi, saya masih di luar kota nih. Telepon aja kan nomor saya kan. Saya masih di luar kota, saya belum bisa ketemu. Udah, kita buat janji lagi, gitu. Nah, ini hari Minggu ini buat patokan aja sebenarnya. Nggak harus ketemu pun nggak apa-apa. Yang penting ada komunikasi. Jadi nggak menghalangi Pak Putra untuk kemanapun itu. Gitu. Karena kan Pak Putra memang cita-citanya dan hobinya itu menjelajah. Iya kan? Kayak gitu aja ya. Gimana? Cuman kalau udah ada ayunan, nggak lupa bebas apa sih yang terjadi. Bebas ya? Iya sih. Sekarang saya mau kemanapun itu. Nggak ada ikatan. Iya. Oke. Cuman kalau saya macet, kalau sampai ke pertanggama aja nanti apa? Iya, paham. Ya udah. Ya udah gini aja. Kita telepon sekali lagi Bang Rian ya. Kalau misalnya memang enggak ada kabar, ya udah. Ya. Ya udah. Putra mohon maaf ya. Kita terima kasih juga sama Pak Putra. Malah saya yang berterima kasih. Oh, enggak lah. Terima kasih. Ah, enggak, itu hanya titipan. Kita hanya apa namanya? Menjebak bukan apa ya? Intinya itu hanya titipan semua. Kita bukan siapa-siapa. Kita juga saling membantu, dan saya juga dibantu orang juga sama. Kita semua saling membantu. Yang penting tidak ada satupun yang dirugikan. Gitu. Jadi sekarang Pak Putra ini mau melalang buana lagi, mau bebas lagi. Nanti tinggal Pak Putra ini hari Minggu tanggal 3 Januari telepon atau SMS. Ada di mana Pak Putra? Nanti keputusannya saya kasih tahu. Jadi nggak harus matok di apa namanya di sini juga nggak apa-apa. Oke? Ya, sehat ya. Nanti aku antar ke sana. Sip. Ya udah, oke teman-teman, terima kasih Pak Putra juga sudah nonton videonya tadi dan tidak ada kecewa dalam video itu. Dalam Bang Rian juga enggak ada ya? Di video Bang Rian enggak ada kan semuanya ya. Oke. Saya Nifu Afi dan Putra Sinaga. Putra Sinaga. Oh, Putra Adijaya Kusuma. Pamit undur diri. Salam dong. Salam sejahtera. Wis. Assalamualaikum. Bye bye.